Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Lele Lancar Barokah, channel yang bahas tentang dunia pekerjaan di Jepang dan kehidupan di Jepang, guys. Oke, guys, di video kali ini, mumpung hari libur, hari Sabtu, di belakang sini adalah apa tuh saya, guys? Ya, kemudian kalau ini dapurnya, jadi depannya itu dapur, guys. Nah, mumpung libur, saya mau coba bikin barbeque. Jadi kemarin kan beli apa daging sapi, guys. Ini dia daging sapi. Saya tutup dulu, guys. Jadi kulkas ini itu diisi berlima orang, guys. Jadi per saf-saf itu punyanya masing-masing. Nah, ini dia daging sapinya Cuber. Jadi mungkin ini bisa untuk steak barbecue, dan kemarin kan saya beli ini sausnya, saus untuk barbecue. Oh ya, steak barbecue. Oke, langsung aja kita coba ya, guys, ya. Oke, yang pertama kita siapkan fried pangnya, fried dupang atau apa ya bahasa Indonesianya. Kalau Jepangnya fried dupang. Kita siapkan dulu. Lalu kita buka. Agak sulit, guys. Oke. Kita buka ini dulu. Ini baru pertama kali, guys. Biasanya kalau di sini ada segelnya. Nah, kan. Ini ada tutupnya, guys. Kita tarik seperti ini. Kalau di Jepang tuh botol mesti seperti ini, guys. Wah. Nih. Kita buang di Moerugomi, guys. Kemudian kita kakeru atau tuangkan di sini seperti ini. Kental ternyata, guys. Kita goreng tanpa minyak, guys. Kita tutup. Kita goreng secukupnya aja untuk sarapan. Oke, duh. Agak ribet, guys. Kita hidupkan api kecil aja. Kita buka, guys. Nah, ini potongannya tipis-tipis, guys. Seperti ini. Ya kan? Ini kan untuk steaki atau barbeque kan bisa ini, guys. Oke, bentar. Kita ambil. Ini dia. Kita pakai hasi, guys. Kita pakai hasi, guys. Ribet banget ya, guys, karena nggak ada yang bantuin videoin, dan ini dadaan banget buat sarapan. Ini kakeru itu kita apa ya, kita masukkan seperti ini. Kemudian diolah-olah lagi seperti ini. Nggak perlu minyak karena kemungkinan sih yang putih ini tuh lemak, guys. Jadi lemak itu jadi minyak kan, seperti itu kan, guys, menurut saya, ya kan. Oke, kita coba aja, guys, dengan api sedang. Kita coba. Kita coba lagi. Api sedang, guys. Nanti kegosongan.
kita cicipi coba. Oke guys, ini saya mau coba cicipi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys, kayak gudong. Kita coba lagi. Rasanya perfect banget guys. Jadi kita goreng, kita panggang atau goreng tanpa minyak, kita celupkan sebentar aja ya, sekitar 1 menitan lah, itu udah masuk sampai dalam guys, dan rasanya enak banget guys. Mantep, rekomendasi beli ini nih di Supa, yang gambarnya daging untuk steak ya atau barbeque. Mantep, rekomendasi. Udah gitu aja ya guys, saya mau buat banyak buat sarapan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.